September 2023 nanti bakalan ada yang berakhir di Kota Malang. Wow, apa itu yang berakhir? Masa jabatan Wali Kota Malang Bapak Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang Bapak Sofian Edi bakalan berakhir di September 2023 nanti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sutiaji dan Bapak Sofian Edi atas kontribusi dan dedikasinya untuk kemajuan Kota Malang selama ini. DPRD Kota Malang sudah melakukan rapat sebanyak 10 kali untuk menentukan kandidat-kandidat yang akan menjabat sebagai Wali Kota Malang. Siapakah mereka? Yang pertama yaitu ada Sekda Kota Malang Bapak Erik Setio Santoso. Yang kedua yaitu ada Asisten Kota Malang Ibu Diah Ayu Kusumawati. Dan yang ketiga yaitu ada Sekda Kabupaten Malang Bapak Wahyu Hidayat. Dipilihnya mereka ini bukan tanpa alasan ya teman-teman. Tentunya pemerintah Kota Malang juga sudah mempunyai alasan yang kuat dan pertimbangan-pertimbangan seperti latar belakang jabatan, pendidikan formal maupun non-formal, sehingga terpilihlah mereka bertiga ini yang nantinya akan menjabat menjadi Wali Kota Malang. Nah, kira-kira kalau dari tiga kandidat ini, kira-kira kamu udah punya pilihan yang bakalan kamu pilih nanti? Kalau udah, coba komen di bawah ya.